Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Dalam setiap langkahku, ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepada-Mu, Bapa, jangan jauh dariku bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan masuk dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Daripada satu titik dari hukum Allah batal. Aku berkata padamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tak dapat, dan ingin dengar yang kamu dengar tapi tak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau akan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, thank you.
Sumatera menyelamatkan keluarga Tuhan. Topan mendaru, badai menerjang, petir-petir menggelegar. Air bah meliputi bumi, kehendak Maha Kuasa. Bukan karena musim, bukan juga karena kemarau yang panjang. Di tengah samudra raya, ombak dan gelombang dahsyat menerpa di seantero dunia. Oleh kasihnya, oleh kasihnya.